Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku itu mau nunjukin ngebentuk alis aku tuh kayak gimana dengan menggunakan produk yang murah banget. Harganya itu di bawah 5.000 dan aku suka banget produknya itu namanya Jasmis. Itu bisa dibeli kayak di toko strawberry gitu. Enak banget dan warnanya coklat banget. Kan ada produk alis yang katanya coklat tapi ada kemerahannya. Karena rambutku di sini juga coklat, jadi aku suka banget. Pokoknya cocok banget sama rambutku, empuk, nggak bikin iritasi, dan harganya cuma 4.000. Murah banget kan? Nah, sekarang aku bakal tunjukin gimana caranya ngebentuk alis aku. Saksikan ya. Biasanya kalau mau lebih rapi lagi, aku biasanya tambahin concealer di sebelah sini biar kelihatan lebih rapi aja. Soalnya aku itu kadang dicukur, kadang dicabut, jadi kayak masih ada sisa-sisa alisnya gitu di sini. Jadi aku mau ngerapihinnya pakai concealer, dan di sini aku pakai concealer dari LA Girl. Nah, selesai. Gimana menurut kalian? Kalau masih ada salah atau kekurangan, maklumin ya, aku juga baru belajar. Oh iya, jangan takut kalau alis kiri sama alis kanan kamu itu beda. Aku juga nggak pernah sama. Daripada ngabisin waktu berjam-jam untuk nyamain, ya udahlah ya gitu. Karena emang katanya sih alis manusia itu kiri sama kanan tuh nggak ada yang persis banget. Jadi ya sudah. Komen di bawah menurut kalian gimana, jelek atau bagus. Kritik aja nggak apa-apa. Aku di sini baru belajar dan aku berharap akan lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa mampir ke blogku di nickandrosesiora.blogspot.com. Linknya aku taruh di bawah.
dan ada juga review dari Jasmine ini. Kalian bisa langsung klik ada linknya di bawah. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Dah.